koenzim. Lihatlah betapa semangatnya Bu Utami mencincang gula ya demi membuat ekoenzim di Govindani. Kaleng yang akan dipakai sedemikian gede. Jadi Bu Utami itu mencincangkan gula. Semangat Bu. 5 kilo gula ini segini dicincang semua ya. Lalu di sini bio-bionya lihat. Ada jeruk, ada pepaya, ada sayur. Pepaya ini sebenarnya masih bagus, tapi ibunya pengen dibikin ee ya sudahlah, terserah yang punya ya. Kasih semangat buat Bu Utami, semangat nyincang gula. Yang lain jangan ketinggalan ya, tapi kalau bisa pakai molase, molase aja ya friend. Lagi masukin bio-nya ya. Ini sistemnya mencicil. Dengan sistem mencicil. Nah, ini juga ada kulit jeruk ya. Karena gentongnya besar, jadi hari ini kita bikin untuk ukuran 50 liter. Besar ini. Iya, langsung besar, Pak. Jadi nunggu 3 bulannya enggak sia-sia. Dan sambil bikin itu kita hatinya gembira gitu. Semangat terus jadi bio yang bagus. Karena buah-buahannya macam-macam ya kan, nanti pasti jadinya bagus ini. Nah, ini pisang, langsung kulit dan buah ini akan aromanya harum karena ada jeruk, ada pisang, ada wortel. Nah, oke, okay. Ya bagus ini nanti hasil ee-nya ini. Oke, okay. Ini ada sayur yang panjang-panjang ini, dipendekin dikit biar masuknya enggak elor. Ibunya, ibu Bu, ibu Made Govinda. Kalian 25 liter biasanya langsung dapat jualannya. Kalau yang kayaknya dapat semangat. Ya, kalau pakai gula warnanya jadi bersih. Ini dua ibu nih semangat sekali mencincang gula. Perjuangannya di gula ternyata. Itu dah. Jangan sambil marah-marah nanti ekoenzimnya ini nggak bagus. Ini pepayanya dicincang bukan rujakan tapi mau bikin ekoenzim. Iya nanti di YouTube ya. Jangan lupa like, share dan subscribe gitu. Semangat. Tinggal ini masukin pepaya terus masukin gula. Oke. Wow, ini aromanya pasti enak dan enzimnya pasti bagus. Terima kasih Pak.